Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu saya Lur, ketemu dengan channel Wang Semrawut ya. Di kesempatan kali ini aku masih berada di sekitaran terminal Grogol ya. Dan terlihat jelas para calon penumpang lagi menumpuk banget ya di terminal Grogol, yang lagi menunggu armadane sing urung pada teka ya. Lagi lor armada sing nembe teka ya, armada PO Haryanto sing nembe teka ning terminal Tanjung Priuk terminal Grogol yakin kelor. Lambi ini kok angel temen ya, ngecape ya saya lor, lambi urung ngopi ya kayak kita ini ya, lepotan orang karu-karuan ya, Semrawut jadi ini ya. Tolong dimaklumin lur ya dengan lambe kucing Semrawut kayak gini ya. Di depan saya ini armada PO Haryanto Ar-Rahim 175 yang kali ini dia akan ngelen ke Solo ya, Solo Tigo. Dan di depan saya ini armadanya tukang cilok seng lewat-lewat baik tanpa menawarkannya. Semoga dagangannya cilok laris manis ya Pak De ya. Armadane yang akan ngelin ke Solo Tigo Jogja Klaten. Pokoknya kabeh buat warga Solo Klaten ya Jogja. Saya ngarep numpak PO Haryanto dari terminal Grogol, silakan monggo teman-teman. PO Haryanto Ar-Rahim 175 akan siap mengantarkan Anda sampai tujuan dengan selamat. Dan kedatangan armada Pandawa 87 Tronton yang kali ini dia ngelin ke Wonogiri. Pokoknya sing rodane akeh, sing ngarep numpak sing rodane akeh, terminal Grogol juga tersedia. Dan langsung diberangkatkan armada Pandawa 87 Tronton teman-teman, karena penumpang sudah masuk semua dan armadanya atau waktu sudah menunjukkan jam keberangkatannya. Disusul armada Santika Dream Coak. Armada ini mantap juga ya, ganteng maksimal. Kondisi situasi terminal Grogol si sore hari ya, semakin sore semakin gembrubut penumpangnya, semakin banyak semakin rame pokok men. Pokok men saya ngarep balik neng kampung yo, lagi ono armada dari Garuda Mas bakal bocah bersunat harap numpak bus. Pokoknya komplit ya, bocah harap sunat ini numpak bus neng terminal Grogol ini penuh drama, pokoknya mantap juga. Armada PO Haryanto Ar-Rahim diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan sos tanpa suatu kendala apapun ya teman-teman. Armada ini bening banget ya, mantap juga. Dan disusul oleh armada di belakangnya Garuda Mas, semoga selamat sampai tujuan Garuda Mas. Kedatangan lagi armada Mujijaya, mantap juga ya. Mujijaya kinclong banget ke warnanya, putih dominasi dengan hitam. Garuda Mas, semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun teman-teman.
Armada Sinar Jaya kedatangan di Terminal Grogol, teman-teman. Semoga kedatanganmu disambut oleh para calon penumpang yang dari tadi menunggu ya. Di belakang Sinar Jaya terlihat bersiap-siap Armada Handoyo. Seng warnane kuning unyu-unyu, mantap jiwa. Handoyo pun diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Tanpa suatu kendala apapun dan lancar jaya. Armada Mujijaya diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun dan pastinya lancar jaya. Di belakang Mujijaya terlihat Armada Blue Star. Armada Blue Star ini tergolong masih baru ya, yang dulu masuk di pariwisata sekarang mencoba untuk membuka sayapnya di dunia angkap. Pokoknya yang mau ke Solo, Solo itu juga bisa naik Blue Star teman-teman. Buat warga Solo, ayo silakan merapat ya. Di belakang Blue Star terlihat Armada TVD. Ini juga ke Jogja teman-teman, Jogja ya, Jogja istimewa. Pokoknya tinggal dipilih dewe ya, ono TVD, ono Haryanto, pokoknya banyak lah. Semakin malam semakin ramai ya. Antusias para penumpang yang lagi menunggu setia pada armada yang belum datang. Pokok men mantap juga. Armada PO Haryanto Demang diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan menuju Jombang. Dan video kali ini aku sudah lur, semoga ini bermanfaat ya untuk kita semua. Itu aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.